pertandingan pamungkas di grup V babak 32 besar nasional Liga 3 2021-2022 mempertemukan tuan rumah Deltras menghadapi Gasma. Deltras memakai jersey kombinasi merah putih ini dengan celana merah, sementara Gasma memakai jersey warna ungu dengan celana hitam. Deltras berada di sebelah kiri, sementara Gasma berada di sebelah kanan. Pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sementara pada saat bersamaan juga digelar pertandingan Persedan Denpasar menghadapi PS Siak yang digelar di Stadion Jenggolo Sidoarjo.
Coach, Deltras hanya butuh hasil seri untuk lolos 16 besar. Faktanya malah menang 4-0. Ada tapinya tapi. Dua gol pertama masih dari bola mati, Coach. Kenapa, Coach? Ya, itu latihan dari head coach ke Mama. Bahwa selain di permainan kita juga banyak latihan servis. Servis itu kita punya kemampuan trukin Wayu Jati sama Gilang itu yang lemparannya jauh. Tetapi juga ada corner kick attack. Sering kita buat momen-momen dengan pemain-pemain kita yang memang posturnya tinggi. Siapa yang di tempus, siapa yang di farpus, siapa yang di titik penalti. Demikian juga free kick kemarin, waktu lawan Persija kita dapat bola mati, free kick kita manfaatkan dengan baik. Nah, jadi itu bagian dari latihan.